Ayo. Engki. Bapak saya bisa ini. Iya. Minta maaf ya, saya angkat bicara tidak apa-apa. Kalau dari saya ya, saya ini sebagai orang tua maksudnya. Iya. Kalau dari saya minta jangan asal pilih ketua begitu. Iya. Kita harus pilih anak-anak yang memang pemuda yang memang betul-betul bisa bertanggung jawab, dia punya komitmen. Jangan hanya asal bilang, oh pilih dia ini karena dia pemuda atau dia bisa berbicara, tidak. Tapi harus yang memang betul-betul siap untuk bertanggung jawab begitu. Dan karena memang sudah banyak hal yang di pemuda kepemudaan ini yang sudah dipilih, tapi banyak hal yang bikin malu kita. Iya, makasih Bu. Itu saja dari saya. Kita semua sudah dengar toh, artinya kalau kita siap, berarti kita harus juga siap untuk melibatkan diri. Harus kita berpartisipasi, harus kita proaktif di dalam organisasi ini. Jadi antara ini coba pemuda yang pokoknya ambil yang dari pemuda. Iya, dari seksi ke pemuda itu. Atau mau dari luar? Jangan. Yang mereka yang sudah dilantik baru-baru kan tidak bisa dilantik lagi. Tinggal hanya pergantian saja. Begini Bapak, kalau kami menurut saya, kita lagi teman-teman saya yang lain. Iya. Kalau menurut saya itu kami ada berapa orang. Kalau saya tidak salah, Andre juga bagian dari kami. Andre ngapa ya? Andre yang mana? Adi ini mungkin dia lebih dewasa dalam mengambil tindakan-tindakan dan tanggung jawab terhadap kemudahan. Adi ini tidak ada di tempat ini, terserah saja. Ya. Kalau saya Adi Devi. Iya, saya juga. Ini. Bagaimana? Ini yang menentukan ini ibu-ibu, bapak-bapak yang menentukan ini, yang mereka lihat setiap hari yang bersama dengan kita. Lo bilang, Adi Delvi. Setuju, karena tiap kali pertemuan dia selalu hadir dan dia selalu menyambut.